Perasaan saya buat datang final bagus sekali. Kita sudah tahu kita kerja keras, semua teman-teman mereka fokus buat latihan seperti sekarang, harus konsentrasi lagi, fokus lagi buat latihan, buat datang final kita juara. Ya. Bagus ya usaha Indonesia-nya kan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, tentu saya bersyukur kita bisa ke final. Seperti yang disampaikan kemarin di press conference, kalau ini final, berarti final kedua saya di Jawa Timur. Dan mudah-mudahan Jawa Timur menjadi kota yang baik untuk saya. Pertama, kerja keras dari menit pertama sampai menit ke 90 yang dilakukan oleh pemain sangat berarti. Kenapa? Karena semua pemain bekerja keras, bermain sesuai komitmen kami sebelum pertandingan dimulai. Ada hal-hal yang harus mereka ikuti. Yang di babak pertama kami melakukan pertandingan dengan formasi 3-5-2, setelah itu kita lihat situasi dan kami berubah, dan perubahan itu yang membuat Malaysia ketinggalan 1-0. Dan saya pikir respon kami terhadap apa yang dilakukan oleh Malaysia alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya. Tadi menyampaikan ada perubahan, sebenarnya apa yang dilihat telah dari Malaysia sehingga good melakukan perubahan di babak kedua? Terus yang kedua, sebelumnya kan dihantui rekor kurang baik ketika bertemu dengan Malaysia. Hanya sekarang terpecahkan komentarnya. Terima kasih. Ya, pertama kita terlihat sekali di babak pertama apa yang dilakukan, cara bermain dari Malaysia. Kita lihat nanti mana analis kita juga dan para pelatih juga berdiskusi. Ada celah yang dia manfaatkan di mana kita di pinggir di babak pertama sangat kalah orang, dan setelah itu saya minta ke asisten pelatih menyiapkan dua winger masuk dan kita ganti dari 3-5-2 menjadi 3-4-3 yang menarik satu gelandang dan satu striker. Dan alhamdulillah respon kami terhadap situasi tersebut berjalan sesuai rencana. Mengenai rekor ya, makanya kan semua kemarin siapa yang mau menyampaikan statistik saya? Ini Mas. Oh iya, simpan statistik. Ya, yang jelas ya kita bersyukur. Dan kalau saya mau jujur kemarin, mana yang dipilih? Mau lawan Australia atau lawan Thailand atau lawan Malaysia? Dari ketiga itu malah saya memilih lawan Thailand. Ya, tapi Thailand tadi juga menang, akhirnya ketemu lagi dengan Thailand. Dan mudah-mudahan besok berjalan dengan baik dan dia mungkin menang berapa jam ya, recovery. Dan saya minta tim dokter tadi segera bekerja malam ini mencari siapa-siapa saja yang pemain yang cedera dan memberikan pemulihan yang cepat terhadap pemain-pemain. Peralatan fisio, jadi setiap pemain di kamarnya sekarang punya satu recovery pump. Di setiap kamar ada 12 kamar, 12-nya ada alat untuk mereka recovery pump. Terus juga alat-alat fisio kita cukup bagus, dan kemarin kita meyakinkan Albert dengan melakukan MRI. Hasil MRI bilangnya tidak ada masalah. Setelah itu dia yakin dia tidak cedera, dan akhirnya saya ajak dia untuk bisa mengikuti program-program yang kita siapkan untuk pertandingan melawan Malaysia. Kalau kemarin kan juga berpengalaman mengalahkan mereka di SEA Games, apakah sebagian dari squad yang akan dihadapi di final itu ada atau bagaimana? Apakah atau Thailand yang saat ini? Thailand untuk di final. Thailand ini apakah benar-benar baru? Terima kasih. Okay. Kemarin saya dapat informasi yang dari SEA Games mungkin 3 atau berapa, tapi nanti coba kita lihat lagi. Ya. Ya, kalau nggak salah dia semua juga baru, karena kan SEA Games itu 2003, jadi kan 2005, ya.
dan 2005, 2006, 2007, SEA Games itu 2003, 2004. Pernah bilang kalau ini pertandingan mempertaruhkan harga diri negara, sementara Indonesia, hari ini netizen Indonesia bilang harga diri netizen juga terselamatkan, ada pendapat soal itu? Saya kalau netizen saya nggak berani, saya berkomentar, ya ini jangan dibedakan netizen itu tinggal ke negara, kan netizen itu dalam negara kita, mereka itu semua ingin sepak bola kita berprestasi, ya kan? Jadi yang kita selamatkan ya merah putih. Di dalam merah putih itu ya macam-macam, ada netizen, ada supporter, ada masyarakat umum, ada semua, ya kan? Semua. Jadi ke depan mari kita saling support, ya, saling bersatu, saling menguatkan. Ya kan, tidak membedakan lagi tuh yang saya mendengar-dengar ada perbedaan yang lokal, keturunan. Apa beda? Tanya Welber, bisa ada bedanya? Enggak ada. Tidak. Jadi tolong, enggak bagus jadinya. Ya, dia anak kita. Ya, semua yang orang Sunda pas punya paspor Indonesia, dia anak kita. Dan perlakuannya sama. Ya, enggak ada bedanya. Betul nggak? Betul.